Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana sahabat kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di video kali ini saya mau kasih tahu nih pengalaman saya pakai lampu LED mini projie ya. Ini gimana supaya awet? Jadi lampunya tetap awet ya, nggak cepat putus, tidak seperti yang sebelumnya saya share itu mati ya. Jadi saya tambahkan dioda aja ya. Nah, ini dioda ini murah banget ya teman-teman nih, nggak sampai mahal, nggak sampai 5.000-an nih harganya. Jadi ikutin terus ya video saya ya, mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman. Nah, di sini saya pakai dioda ya teman-teman, itu saya pasang di kaki positifnya ya. Nah, ini saya pasang di kaki positif. Ini kan ada dua kabel ya, jadi ada yang untuk warna kuning dan ada yang warna putih. Jadi saya tambahkan dioda. Nah, diodanya ini ya dioda yang 1 ampere ya teman-teman. Dan cara pasangnya itu, dioda itu yang ada warnanya putih kepala itu yang ngarah ke atas ya, ke arah lampunya ya. Jadi silahkan teman-teman tambahin ya dioda di lampu mini LED projie kalian ya. Nih alhamdulillah, ini udah saya pakai berbulan-bulan, hasilnya masih tetap bagus ya. Karena sebelumnya saya langsungin itu ternyata mati dan kebakar ya. Dan setelah saya kasih tambahin dioda ini, alhamdulillah sekarang lebih awet ya. Dan untuk hasil lampunya pun juga tetap terang ya, karena dioda ini buat penahan ya. Jadi buat penahan, jadi biar dayanya itu nggak terlalu besar ya. Nah, ini hasilnya, ini benar ya, lumayan bagus. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih buat subscribe-nya.